Hai, Assalamualaikum. Saya Aki Zulkifli. So, untuk video kali ni, aku nak main Among Us lagi. Tapi kali ni best sikit sebab aku nak prank imposter kita. Pada yang baru masuk tengok YouTube channel Aki, jangan lupa untuk like, subscribe, on notification korang. Ting, 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 okay? Macam biasa, Aki memang suka main Among Us dengan followers Instagram. Jadi, korang pergi follow Instagram Aki sekarang, Aki Zulkifli. So, kita boleh main Among Us sama-sama. Aku tahu korang suka prank, jadi aku nak prank imposter kita. Macam Akil selalu jadi crewmate je kan. Crewmate orang kata tak best, tapi sebenarnya best sebab kita nak prank imposter kita. Macam mana Akil nak prank imposter tu, kejap lagi Akil akan explain dekat dalam game tu, okay? Jadi tanpa membuang masa, jomlah kita pergi dekat Among Us kita. Jom! Okay, so kita dah masuk. Macam biasa, kita Akil Hawa. Yang kalau korang jumpa Akil Hawa dekat Among Us, yang ramai gila DM Akil cakap, ni Akil ke? Ni Akil ke? Bukan. Okay, Akil cuma main Among Us dengan followers Instagram sahaja. Kalau korang nak tahu, semuanya kod Akil bagi dekat dalam Instagram Akil, okay? Okay, jadi Akil nak main macam biasalah. Mira HQ, Akil tak suka polos lah, the skill lah, sebab Akil tak pakar dia punya tempat lah. Tak tahu sangat tempat dia susah. Jadi kita tahu Mira HQ je. Okay, so jom. Kita dah masuk. Akil Hawa hari tu kan macam telur kan. Atas dia ada telur, so kita tukar sikit. Kita jadi warna purple pula kali ni. Lepas tu kita nak ada bunga baru dah nampak. Oh, ni cantik juga. Ada balloon. Okay, jadi kita jadi ungu balloon. Jadi aku nak bagi tahu korang macam mana kita nak prank kita punya imposter. Jadi korang pergi dekat sini kan, bahagian game ni. Lepas tu korang nampak kan dia punya setting-setting semua ni. Yang bestnya korang tengok bahagian ni, imposter vision. Crewmate vision dengan imposter vision. Maksud dia punya vision lah, dia punya penglihatan dekat dalam game tu. Kalau kita perlahankan imposter punya vision sampai ke bawah macam ni, jadi diorang akan gelap keliling dia. Lepas tu dia nampak kecil je, dah susah dia nak membunuh. Kalau dia nak bunuh orang, orang biasa akan nampak dia. Korang mesti tak faham mula-mula kan? Tak apa, kejap lagi korang tengok Akil main, diorang akan bunuh depan-depan mata korang. Macam tak percaya kan? So kejap lagi kita tengok, okay? Kita dah settingkan macam ni. Crewmate kita bagi tengok lah vision dia macam biasa. Kalau apa tunggu lagi, jom kita main kita punya Among Us. Aku dah post ni Among Us, jom. So kita tunggu budak-budak ni masuk. Jadi yang jadi imposter kesian lah, nanti dia akan nampak gelap banyak. Lepas tu dia nak bunuh pun susah, kesian eh. Tapi kalau aku jadi imposter, mampus lah aku. Ada yang bagi tips, kalau nak jadi imposter, kita kena duduk kat tempat nombor 2, betul ke? Cuba korang komen kat bawah. Dah masuk. Why eh? Kenapa eh? Oh, ayah Medi. Akil, ya saya. Ni Among Us part 4 ke? Yes, 4 pula. Kali ni main je macam biasa, okey? Sebab aku dah setting siap-siap tadi. Korang mana tahu kan? Okey, jom kita main macam biasa. Harap-haraplah aku jadi crewmate. Yang akan jadi imposter akan susah tau. So, bismillahirrahmanirrahim. Headshot. Yeah. Jadi kita jadi crewmate, korang percaya tak? Diorang akan membunuh senang gila. Diorang akan bunuh macam tu je kejap lagi. Korang akan nampak. Okay, kita buat task kita macam biasa. Oh, nampak. Report. Nampak tak? Korang nampak tak? Warna kuning tu dibunuh sebab dia punya vision dia sikit kuning. Barulah seronok. Siapa kau kata awak? Bukan Alex, jangan nak menipu. Dia tak tahu aku dah setting kan. So dia nak membunuh memang kantoi selalu. Kesian eh. Kuning semua nampak. Wishes lah aku main haki. Iya. So jomlah kita buat kuning. Sial, kuning kantoi. So jadi imposter ni susah gila. Sian dia. Ya, saya imposter. Sian. Nampak tak? Akil Hawa yang kuning ni. Oh, kau nak tuduh aku. Kau tak tahu aku dah settingkan game ni. So imposter akan kalah. Confirm kalah.
Okay, kita tengok. Kita tak payah buat task pun tak apa. Kita tengok je mana diorang pergi. Tengok eh. Korang tengok eh. Korang tengok eh. Kita dekat-dekat je sikit. Mana imposter kita eh. Kejap lagi dia akan muncul. Aku rasa yang putih. Eh ke tak? Putih dia pergi betulkan api tadi. Kita tak payah buat task pun. Kita tengok je orang keliling ni. Okay, ikut je dia. Mana? Tak ada ke yang nak membunuh? Okay, jomlah kita tengok sini. Kita buat latar sikit. Dua. Alah, alah, siapa? Okay, siap. Task complete. Oh, oh, ada yang mati. Aku tak nampak tu. Tengah buat task. Sorry, sorry. Siapa? Aku harap ada yang nampak lah. Oh, rasanya kita kena berkumpul lah. Kita tak boleh pisah-pisah sangat. Tengah buat task tadi. Mana aku nampak? Pink kot. Pink. Lah, aku tak nampak pink lah. Aku tak nampak. Aku tak nampak pink. Tadi ada orang sabotage. Aku rasa macam pink. Ataupun biru ni self report. Eh, atau betul lah. Ayam Eddie Hawa tu. Aku skip lah. Oh, Nescafe kata pink. Okay, kejap lagi aku nak follow je pink tu. Kau jaga pink. Oh, dia dah kena pilih dah ramai-ramai. Harap-harap dia lah imposternya. Betul tak? Yeay, nampak best gila tu. Senang gila nak cari kita punya imposter. Kesian tau siapa jadi imposter. Jadi kita start lagi sekali. Macam best gila kan. Siapa jadi imposter je, kau akan kalah confirm. Crewmate akan menang. Kita jadi crewmate lagi sebab aku dilahirkan baik. Tiba. So kita tak payah takut. Kita ikut je diorang ni. Diorang akan membunuh je depan-depan kita. Diorang punya vision bukan cerah macam ni tau. Mana? Eh, aku tak boleh dekat sangat ni. Eh. Aku tak boleh pisah-pisah. Mana diorang? Eh, jangan ikut aku, jangan ikut. Oh, okey, ramai kat sini. Tak apa, kita buat task dulu. 4, 1, 5, 7, 6. Mana? Siapa pembunuhnya? Aku rasa banana ni. Ke banana ni tengok admin. Oh, ada yang hilang-hilang lah. Oh my god. Siapa tu? Eh, asal dia orang berpisah-pisah eh. Janganlah macam tu. Wish. Imposter macam tak nak bunuh je. Ni buat apa kat sini? Ada yang mati. Oh, aku ingat aku mati. Terkejut aku. Wih, kali ni imposter ni dah pandai lah. Aku harap ada orang nampak lah. Sebab biasanya orang akan nampak kalau dia bunuh. Siapa? Tak tahu siapa. Putih. Dia bunuh seorang je dulu eh. Yang lagi seorang tu tak bunuh. Skip je lah. Tapi aku crewmate okay. Aku baik. Oh, Akil Hawau. So yang kuning. Kuning ni je vote aku. Aku rasa kuning lah. Sebab dia vote aku. Kau tunggu Syuhada. aku rasa dia lah. Sebab nampak dia tak gerak kan. Dia baru nak gerak. Tengok eh. Apa kau nak buat? Mungkin Syuhada tu. Tapi tak apa. Alamak. Buat tas. Masuk. Umput masuk. Masuk. Okey. Malasnya aku nak buat tas.
Wee, cepat. Oksigen dah rendah. Okey, nasib baik ada orang betulkan dah. Wee, kali ni imposter dia gila pandai tu. Siapa membunuhnya? Tajuklah. Aku nampak body. Ya Allah, siapa? Kat reaktor tu. Skip lah. Weh, gila lah dia bunuh satu. Oh, kuning dengan pink. Okay. Kuning dengan pink dia vote aku. Maksudnya dia adalah imposter. Aku yakin. Kuning dengan pink. Kau tunggu. Kuning, pink. Oh, lemak. Kuning dengan pink. Oh, lemak. Aku tak ada dekat dengan dia. Baik, aku dekat dengan putih. Cepatlah. Aku tahu kau, Iza. Iza dengan Syuhada. Oh, biru. Biru. Biru pekat. Ah, nampak dah. Nampak. Oh, tekaan aku salah. Bukan pink dengan kuning. Nampak dah. Kau ingat apa? Ingat orang tak nampak ke? Yelah, korang memang nampak. Crewmate memang nampak. Imposter je tak nampak. Sian, imposter. Ha, pilih. Habis kau. So, lagi seorang je lagi. Aku mula-mula fikirkan kuning dengan pink tu tau. Tapi bukan dia. Bye, biru. Bye. Jadi crewmate. Nampak? Jadi siapa pula mangsanya? Oh, ada sabotage. Oh. Ada orang sabotage. Oh ni. 9 8 4 5 6. Okey, tada. Siap. Aku rasa dia orang ni baik. Aku rasalah. Jangan kianat aku ya, Banana dengan Farid. Okay. Kita buat tas ini. Oh, yang Banana ni baik. Okay, sebab dia buat tas sama dengan aku. Lepas tu, sini. Yeay. Oh. Merah lah. Wow, dia pergi masuk van. Ya Allah, Merah. Kau nampak kan Banana? Merah. Otak dia, dia fikir aku tak nampak dia masuk van. Lari. Tumira, lari, ungu. Lari. Weh, Mira. Weh, aku takut ngok. Aku takut tu. Weh, Mira ni, weh, Faris. Kau pembunuh. Kau biar. Lari. Weh, jangan nak bunuh aku. Wuhuu, tajut. Okay. Weh, cepat le tu. Alamak, kat mana ni nak betul kan? Jangan ikut aku. Lari. Cepat. Aku nak pergi report. Aku nampak dia. Warna merah. Nasib baik. Merah. Vented. Confirm. Tajuklah baby. Dia bukan setakat bunuh je orang nampak. Dia vented pun orang nampak. Dialah orangnya. Sejom ramai-ramai. Kita buat Faris merah. Yeay. Padan muka kau. Yeah, best gila tu. Jadi crewmate best gila. Sentiasa menang, okay? Best gila kan jadi crewmate. Korang akan nampak siapa yang bunuh tu. So, kita main lagi. Sebab aku tahu aku ni akan jadi crewmate je. Buat apa nak jadi imposter kan? Lepas tu menyusahkan diri. La ilaha illallah.
aku terciduk. Ya Allah, kau tengok. Ah, ni le visionnya Hawau. Tak nampak sangat. Yang lain semua nampak. Aku je tak nampak. Aduh, hai, siapa lah member aku tadi, lupa lah. Ni yang susahnya nak membunuh ni. Oh, lemak. Ada orang mati. Hawa betul. Siapa? Oh, si hitam ni dah bunuh. Siapa tu? Pura-pura lah, tak tahu. Weh, pink kan? Ha, tuduh lah pink tu kejap lagi. Siapa ni? Awal je buat kerja. Pink ke? Aku tak bunuh pun eh. Aku tak bunuh ke? Eh, dah nak habis. Aku pilih pink. Harap-harap pink. Eh, mana muka pink? Kesian eh, kesian. Terbaiklah warna hitam tu. Bunuh punya laju. Aku punya lah takut nak bunuh. Sebab takut orang nampak. Ha, kau tengok aku nampak apa je Hawau. Orang buat task kat sini kan. Okay, jap. Aku ni lah sabotaj. Oh, tak boleh. Oh, dia dah sabotaj dah. So, kita nak cari siapa mangsanya. Mesti ramai-ramai kat sini kan. Aku dah agak. Kita bunuhlah seorang dua kan. Okay, kita. Harap-harap dia tak nampak. Aku akan pura-pura lah tengah buat tas. Kan? Betul tak? Siapa tu? Brown? Best gila lah. Dia kalau nak bunuh kena dekat-dekat. Brown? Okay, aku pilih brown. Bestnya kau tak nampak. Nampak? Walaupun aku tak nampak, aku still boleh menyamar. Baguslah. First time tu aku perform jadi imposter. Sebab aku ingatkan orang akan terciduk. Sebenarnya aku memang dah terciduk dah. Aku bukan nampak sangat ni. Aku kena rapat-rapat dengan Black jugalah. So kita sabotaj lagi kan. Masih ni aku buat tas. Alamak. Aku dengan dia je lah. Kita tak boleh, ada biru situ. Mana ni? Aku tak nampak tu. Okay, kita jangan bunuh. Kita jadi baik. Ni ada hijau. Ni semua ada mata-mata ni. Macam contoh aku bunuh orang kat sini, kat sebelah ni nampak. Jadi aku kena baik-baik je. Okay, apa kita nak buat sekarang? Kita sabotaj lagi lah. Kat reaktor lah. Ambil kau. So siapa nak kat reaktor ni? Bagi aku masuk. Okay, jom masuk. Aku nak bunuh kau. Eh, ada orang ke? Kat reaktor. Macam tu. Aduh. Aku dengan Sian nampak. Akil ke? Bukanlah. Tak adalah kita. So tinggal tiga orang je. Sekejap lagi seorang dah keluar. Aku bunuh biru. Aku nak pilih siapa tu? Okay, tak ada. Skip. So Sian akan percaya yang aku ni bukan imposter. Jadi kita jangan bunuh Sian. Sekejap lagi kita sabotaj lagi dekat ofis lah, elektrik. Lepas tu kita ramai-ramai lah pergi ke sini. Lepas tu aku bunuh seorang-seorang. Tengok eh. Mana orangnya? Memang jangan harap lah aku nak betulkan. Aku tutup ni semua. Okay, sini dah ada. Oh, Black hilang tu. Black tak ada kat sini. Okay. Alamak, Black hilang tu. Takut lah. Lepas tu. Kat sini ada orang tak? Okay, kita tengok kat admin. Mana tu? Aku takut tu nak bunuh. Dia orang ada je kat sini. Sekarang aku pula kena. Ada orang kat bawah lah. Sian hilang dengan hitam. Hitam dengan Sian. So sini hijau dah turun bawah. So aku boleh bunuh ni.
Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Nyuruh, nyuruh, nyuruh. Allahuakbar. Allah. Aku kata ke? Aku tak nampak tu. Aku tak nampak. Sumpah aku tak nampak. Wee wee. Alamak. Si hitam dah keluar. Siapa? Sian. Hawa sian ni. Sian, sian. Sian bro. Ha, harap-harap kau dengar cakap aku Zire. Zire. Allah. Zire. Oh alamu. Eh dia tak vote lah. Alamak. So aku ada peluang nak menang dah. Ha, kau tunggu. Aku bunuh seorang je aku menang. Engkau kan biru. Mana biru hawau ni? Kau tunggu. 12, 11, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Woi, mana? Woi, biru. Aku nak bunuh biru. Aku nak bunuh biru. Aku nak bunuh biru. Aku nak bunuh biru. Biru hilang hawa betul. Woi, mana? Aku tak nampak tu. Woi, aku bunuh je lah. Ah, biru. Wah, yeah. Oh yeah, aku menang. Oh, padan muka kau, Sian. Padan muka kau. Kau nak tuduh aku lagi kan? Sian, kesian. Dah agak. Walaupun aku tak nampak, aku terciduk sendiri setting bagi tak nampak, aku still menang. Memang pro gila lah aku. Okay, jadi habis dah kita punya Among Us. Aku nak kenakan followers tadi, dah kena prank. Tapi aku sendiri tak kena prank. Walaupun aku jadi imposter, aku dapat kill. Lepas tu jadi juara. IQ kita tinggi tau. Habis gila kan. Korang kalau nak buat macam tu pun boleh. Korang main dengan kawan-kawan korang. Korang diam-diam. Korang setting dia punya vision, bagikan rendah. So imposter takkan nampak lah. Dia senang kena tangkap. Orang vented ke, korang akan nampak. Dia bunuh ke, korang nampak. Macam Akil tadi pro lah. Jadi kalau nak bunuh, kena diam-diam. Lepas tu kena macam ramai-ramai tengah buat task tu, kau bunuh time tu. Jadi terima kasih semua tengok video Akil kali ni. Yeay. Macam biasa, jangan lupa untuk like, subscribe, on notification korang. Ting. Okay, kita jumpa dalam video akan datang. Nanti kalau korang nak Akil main Among Us macam mana lagi, korang boleh komen kat bawah. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.